11 pemain cedera jelang lawan timnas Indonesia, Vietnam bakal gunakan 3 strategi listrik ini. Namun sebelum kita lanjut, mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini. Kalau sudah, mari kita simak bersama-sama. Timnas Vietnam dihadapkan pada situasi yang sulit jelang berlaga di Piala Asia 2023. The Golden Star dihadapkan pada cedera yang dialami 11 pemain dan harus memanggil beberapa pemain dari tim 3-3. Badai cedera sudah dialami Vietnam jauh sebelum persiapan menuju Piala Asia 2023 dimulai. Salah satunya Vietnam pastikan sampai bek kanan terbaik mereka, Doan Van Hau, yang mengalami cedera tumit. Namun Vietnam tak menyerah begitu saja. Mereka akan menghalalkan segala cara untuk menghadapi timnas Indonesia. Taktik pertama, bek kiri Vietnam Phua Minh Trong membeberkan taktik jitu yang dipersiapkan timnya untuk mengalahkan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Flanker ini juga cukup kuat. Sebagai bek kiri tim Vietnam, saya juga punya rencana untuk berusaha tampil baik melawan lawan saya. Dalam sesi latihan ini, tim Vietnam akan mempersiapkan rencana menghadapi lemparan ke dalam Indonesia, ujar Phua Minh Trong. Taktik kedua, bek timnas Vietnam menyoroti kelemahan pada posisi bek tengah timnas Indonesia. Saya rasa kelebihan tim Indonesia terletak pada semangat juang yang sangat tinggi dan tidak takut benturan. Kalau kelemahannya besok, akan kita analisis bersama. Namun, melalui pertandingan terakhir saya juga menyadari melihat tim ini memiliki celah di center back. Kami akan menganalisis dan memanfaatkannya bersama-sama, ungkapnya. Taktik ketiga, jelang hadapi timnas Indonesia, sang pelatih Philippe Trossier mengacak nomor punggung para pemain asuhannya. Dean Bach tiba-tiba mengenakan kaos latihan bernomor 30. Sementara nomor 15 yang sebelumnya familiar dengannya dipakai oleh Nguyen Van Trong. Bunyi laporan The Tau 247. Hal itu diungkapkan oleh media lokal Vietnam, The Tau 247, sang pelatih Philippe Trossier mengacak nomor punggung para pemain asuhannya. Selain itu, bek Xuan Man mengenakan nomor punggung 27, yang berikan nomor punggung 7 kepada juniornya striker muda Nguyen Van Tul. Leng Ngoc Bau turun ke lapangan dengan mengenakan nomor punggung 3 milik Phua Minh Trong. Sedangkan Minh Trong mengenakan baju latihan bernomor 28, tandas The Tau 8. Bagaimana menurut kalian?